Pemirsa, beralih ke sepak bola dalam negeri. Pemirsa, juara Liga Super Indonesia dan Piala Presiden Persib Bandung tersingkir di fase grup turnamen Piala Jenderal Sudirman setelah kalah 0-2 dari PSTNI Senin malam. Sementara Surabaya United juga melenggang ke perempat final berkat kemenangan 3-1 atas Pusamania Borneo FC. PSTNI tampil perkasa di fase grup C turnamen Piala Jenderal Sudirman di Gor Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. PSTNI menjadi juara grup setelah menang 2-0 atas Persib Bandung. Gol PSTNI dilesakan Wawan Febrianto pada menit 46 serta Guntur Triaji pada menit 79. Kalah, Persib pun tersingkir, sementara PSTNI lolos ke perempat final. Pertandingan lain di grup C, Surabaya United juga lolos ke perempat final setelah menang 3-1 atas Pusamania Borneo FC. Sempat tertinggal 0-1, Surabaya United membalas dengan menjaringkan 3 gol sekaligus melalui 2 gol Ilham Udin serta 1 gol Thiago Fortuoso. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.